Hei, mantap. Hujan, hujan, kita pindah dapur, guys. Hujan, hujan, hujan. Hutan ngiyop, hutan ngiyop. Oke, teman-teman ya, wes matang kita ciduk sik to diciduk ning ada. Sangat bebas milih. Selalu lu kagok. Wabarakatuh, sudah lama tidak jumpa dengan selebgram. Saya kangen sama kalian karena aku repot, lagi nggak fresh juga, malas bikin video ujian teman-teman ya. Dan kali ini aku udah semangat lagi, wes siap nonton lagi ya teman-teman ya. Ini sudah menyiapkan segala sesuatu yang ada di lemper bumbu, dan ini aku mau masak balungan daging kambing karena kemarin aku nguras kulkas banyak banget daging-dagingan ya. Terus di sini ada daun jeruk dan serai. Terus bumbunya nanti tak tulis di deskripsi teman-teman ya, karena ini banyak banget kalau dijelaskan. Intinya kita pakai bumbu komplit ya. Hidupkan kompor. Suasana nih mendung-mendung, tas hujan teman-teman ya, jadi masih basah ini. Tapi suweger banget, terus mulai menjedul apa sengenge. Oh no ya sengenge. Langsung saja kita masak ya. Bumbu kita masukkan ke dalam minyak yang udah panas. Nah, jangan khawatir, ini bumbunya bening resep, jadi minyaknya agak dibanyakin. Dan ini aku pakai wajan andalan, andalan Salimbrot banget ya teman-teman ya. Dan ini wajan ini anti gores teman-teman. Ini bukan endorse ya, tapi ini memang anti gores. Jadi jangan khawatir, kita pakai sotel, pakai peso nggak masalah. Ini aku lupa mereknya apa, belinya ini di apa namanya? Sales itu loh, yang keliling-keliling itu loh. Cuman kok dulunya itu aku hanya nyoba-nyoba beli, tapi ternyata bagus, orangnya tak cari lagi udah nggak ada. Nah, ini bumbu kita gosok sampai matang ya. Terus apa namanya ini? Serai kita tutup-tutup biar cemet. Kalau ada daun salam, karena aku nggak ada daun salam, jadi tak ganti daun jeruk. Mesinnya hancur itu. Ini bumbunya, pokoknya pakai bumbu komplit, bawang putih, bawang merah, cabai, lengkuas, serai, terus mirip merica, ketumbar, terus empon-emponnya juga jahe, kunyit, laos, ya. Itu gongso aja sampai matang. Kalau bumbunya belum matang gak enak di lawe. Penak banget ya masak ning jopo. Next time insya Allah ada rezeki kita bikin dapur di luar ya. Tetesan jambu. Jambunya gumbel kayak gede-gede. Tinggal metik tuh, kita metik ngene teko. Tapi karena aku ndek. Apa iya apa ngene. Nah ini kan bumbunya hampir matang, tapi ini harus lebih matang lagi supaya lauknya itu nggak gampang basi. Terus rasa bumbunya juga sedap kalau gongso bumbu sampai matang itu ya, tapi ya jangan sampai gosong. Cara menandai bumbu matang itu kalau bumbunya sudah terpisah sama minyaknya ya. Alhamdulillah. Saya serainya lupa. Lempar, lempar. Lupa. Terus wedusnya, iga-iga kambingnya ya. Wow, 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 wow. Gak dulu, di luar ruang atau tetap. Gak mau kayak banyu titik mah. Terus kita soi air. Kita ungkep sampai rotok asat ya. Tuh, buntute tak kan utuh nih teman-teman ya. Lemak itu berdul ya. Lek buntut itu lemak ya? Oh, pantesan. Berlemak lupa banget. Gua ya. Habis banget. Tangan. Kep buntut. Terus
biarin dulu terus si presto orang lah wes terus kan dah ini tinggal ungkep aja ini udah tak presto masukkan daun jeruk supaya nggak terlalu arus dan kita umup kenapa ini tadi nggak digodaki oh lali terus tambahin bumbu-bumbu ya tambahin gula ini nanti tambahin air juga tambahin gula tambahin micin luk kreton tambahin garam mau istakai tapi takutnya terus tambahin saus tiram kita aduk dulu ini mau saja tak santan tapi lihat di santan itu tambah neh lemak ya pak oh iya di santannya mari bisa nambah santan tuh ini keduran keduran sidik tak potong kok sih gila tambahin kecap ya ini kecap apa tuh pak enak tapi kecap manis Indofood. Indofood. Tapi manis toh enggak asin toh? Oh enggak. Indofood iki zaman biyen kecap seketan. Hmm. Kok sampean rek karo tuku ku? Dite ibu. Wis kene diungkep sik kok kecape tambah meneh. Kene sampai ireng. Wes bene. Ki udan panas dan panas iki. Tambahi bawang merah goreng. Satu, mantap. Oh, itu dari ngeracan kemarin ya? Ngeracan kemarin belum digoreng. Mantap. Ngene iki lho dagingnya gur sepiro. Banyak gulungan. Hei, mantap gindur-gindur iki nek wingi apa jenenge? Hujan, hujan kita pindah dapur, guys. Hujan. Hujan ngiyop, hujan ngiyop. Hujan ngiyop. Komporku. Iya, Deng lali. Oh, terang nang lho, Mak. Balik. Ya, Kak, Deng, hujan-hujan angkatan aja. Lek dikai yup-yup kanopi ya gak sah, duh. Besok gawe nganu. Taranet. Gawe yup-yupan. Apa jenenge kan mbak Rani ya? Gazebo. Gazebo. Gazebo teman-teman ya doakan gazebo. Kita lanjut. Lanjut di dalam wis karo nyup. Masa gaya ning jopo. Suasanane beda. Ora ngoten-ngoten. Lah iki wis mateng lho ya jare. Oke, biru. Matang tapi saya rasa asap dicek dulu. Ya boleh, dulu. Huh. Kayak saya buruk. Terus gue nya matang. Tahu, itu kok rasa aku merumah orang pagi. Sudringan. Loh, memang ini malah kuning ya. Kuning padanya. Oh, ganti putih aja yang gue ringan. Dan pau, ada ngurup kayak awan yang dicari kartu. Eh, kartu, aku tak jiwa. Aku ketan jaluk putih. Heeh. Kita ya ben rasa asat kok entar makan sudah. Aku yang di rumah aja. Semuanya sudah pada masuk sekolah. Nanung ini. Aku sedang yang pandang. Gimana dan kok? Asih. Bis kan di servis. Di servis. Kemana? Enak jen, dia mau ngelak terus temen. Di sini kita sudah ngelera sego. Ini apa kok ngisi dikmen? Segonya di biasa ya? Pak Lawi lu nggak tahu siap kafe. Okay.
dan bumbunya juga meresap. Oke teman-teman ya, wes matang kita ciduk sekto di ciduk nih ada sampai bebas milih. Selalu lu kaku. Ini ciduk nih nang ada dan milih dewe. Biasa turun. Eh kita pergi. Yes. Kita ini nang. Lemak aja apa? Hah? Lemak aja sama? Lemak ya? Iya. Hmm. Benar tak pangan. Tapi aja lemak ya terlalu nemen gitu pak. Kan dagingnya. Bila dagingnya gak aja buntut ya keluar. Kok buntut ya? 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 Kambing? Mandak? Daging terakhir wong bangok apa wiya langsung daging? Nanti tuh daging. Ya belum. Gila saya ngene daging. Oke. Ya iki wong wong iki nggih. Krokoti. Waduh, luar biasa. Luar biasa ini. Mantap ini ya. Mantap. Buahnya ada kan hantu. Hah? Ada ikan buahnya? Ikan hantu. Oke teman-teman ya, karena masak sudah selesai, biar bapak sama suami sarapan. Kita tutup dulu videonya. Jangan lupa subscribe di channel Salim Broto CC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.